Tiga buah rumah di Jalan Badlishah, Taman Badlishah, Sungai Petani Kedah musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 7.33 malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 1, Ismail Muhammad Zain berkata, 16 anggota bomba bergegas ke lokasi. Bantuan turut dibantu anggota BBP Aman Jaya dan pasukan bomba sukarela PBS berdekatan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan.